Halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu menyimak mengikuti video channel saya. Mudah-mudahan video-video saya sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman. Saya terus berbagi dan saya juga menerima setiap masukan dari teman-teman. Terima kasih banyak untuk masukan dari teman-teman ke saya tetap pakai. Trik-trik dan treatment ataupun cara atau apapun itu yang berhubungan dengan cara membuat bahan bonsai ya, program untuk kita sama-sama pemula ya, belajar. Kali ini saya mau memberi sedikit teknik cara saya sendiri untuk tahap kedua bikin bonsai bahan waru ekspos akar. Ada beberapa di sini, ada sekitar 43 atau 45, saya kurang begitu, belum menghitung ya untuk jumlahnya. Cuman kemarin ada sisa-sisa bahan karpet talang, saya pakai, saya bikin. Ini saya mau memberi tip sedikit untuk tahap kedua menaikkan bahan bonsai waru yang dari turun cangkok. Saya tanam di long, kemudian saya mau naikkan ke tahap kedua ke dinding ground yang sudah saya bikin ya. Oke, kita langsung saja melihat bahannya seperti apa untuk bahan bonsai yang turun dari cangkok. Saya masukkan ke ground long, kemudian mau saya masukkan ke tahap kedua dinding ground berikutnya. Ini seperti apa, kita simak bersama ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi teman-teman. Ini untuk bahannya ya, saya pakainya kecil-kecil, paling sejari ya kurang lebih, soalnya kalau sekian kita masih tekuk, masih mudah ya. Untuk waru sangat bandel dan ini sangat rapat sekali, udah ada titik-titik tunas kecil-kecil, tapi untuk penekuan nanti lihat, biar subur dulu di tahap kedua menaikkan bahan bonsai yang sudah saya tanam di ground long ini. Oke, kita langsung saja untuk tip-tip caranya bagaimana, dengan persyaratan bagaimana untuk bahan ini untuk naik ke dinding ground tahap berikutnya. Syaratnya seperti apa, kita lihat dulu. Kita coba lihat ya untuk akarnya ke bawah. Sudah ada 1-2 ya ini ya, kecil sekali akarnya, berarti ini sudah cari nutrisi ke bawah, dan di bawah ini nutrisinya kurang bagus ya di tanah ini. Jadi kita siap naikkan ke dinding ground berikutnya ya teman-teman. Ini tadi untuk setelah saya angkat penanaman gerontong tahap pertama ini, saya angkat ke sini, mau saya naikkan ke sini. Yang perlu disiapkan yaitu saya persiapan untuk tan genteng ya, dan ini saya pakai pupuk kandang yang fermentasi, ya teman-teman. Ini saya kasih di tengah, saya bentuk begini. Kita pakainya fermentasi, jangan pakai yang baru ya, karena akar tadi udah tembus ke bawah, butuhnya pupuk yang sudah fermentasi. Setelah itu kita siap untuk naikkan ground ini pas di tengah, pas di pupuknya nih ya. Setelah itu kita kasih can genteng ini tadi ya. Kenapa saya kasih can genteng ini, sisi 4 ya, 4 sisi saya kasih di 4 sisi, sebelah kanan kiri dan samping-samping. Ini untuk menjaga karpet ini biar tidak turun ke bawah ya, untuk mengurangi karpet ini biar tidak turun ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal melakukan pengikatan pemancangan ya. Kita siapkan pancang bambu untuk yang kuat batang bambunya, karena ini kalau nanti mulai mengangkat subur daunnya banyak goyang kena angin bisa roboh ya. Setelah pemancangnya yang kuat ya, ini soalnya ini
itu kuat banget untuk akar pohon ini nanti kalau sudah subur tidak roboh terkena angin. Untuk cara menalinya, usahakan bagaimana caranya supaya nanti ini aman ya, tidak terkena angin atau mungkin musimnya juga kadang nanti kalau penghujan sangat riskan sekali. Dan untuk tahap terakhir kita tinggal penambahan untuk pupuk kandang ya. Untuk saya pakainya pupuk kandang, kita pakainya pupuk alami saja biar pohon ini nanti tidak ketergantungan. Saya pakai pupuk kandang di atasnya. Langsung nanti untuk ini kita kasih penutup pakai pasir labu kali saja, tidak apa-apa. Ini tadi setelah pupuk kandang sama saya kasih pasir labu kali, penutupnya di atas, kita tinggal melakukan penyiraman yang banyak. Dan hati-hati untuk teman-teman, nanti ini sangat rawan sekali ya untuk belalang atau hama-hama yang lain. Pas ada terbusan baru biasanya sangat suka sekali untuk belalang sama ataupun kutu putih mungkin juga. Jadi perawatan perlu kita perhatikan ya. Kita penyemprotan Starban, pengaplikasiannya memakai campuran Sunlight. Kita tetap lakukan penyemprotan 3 minggu sekali, kena penyakit ataupun tidak kena penyakit. Karena kita sayang ya kalau menanam tidak kita rawat, tentunya perkembangannya juga akan terhambat karena daun mempengaruhi untuk pengeksposan akar di bawah. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit ya tip tahap kedua membuat bonsai, bahan bonsai waru ekspos akar. Ada beberapa yang sudah saya tanam yang jauh di sana, dan ada beberapa juga yang belum saya tanam, saya mau sambung lagi. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, sebelum dan sesudahnya untuk media tanam, bagaimana penataan penempatan media tanam nanti ada di bawah deskripsi saya ya. Untuk linknya bisa ditonton teman-teman videonya, cara membuat penataan media tanam ini bagaimana, terus untuk dinding ground tahap kedua ini bagaimana, nanti ada di bawah link deskripsi saya, nanti di bawahnya ada. Dan untuk teman-teman, saya tunggu komentarnya, masukannya, saya terus pakai, kita belajar bersama, dan saya juga berbagi dari teman-teman senior, dan saya apapun itu langsung akan berbagi untuk teman-teman juga. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, kita cukupkan dulu. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.